Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, jumpa lagi pada hari ini. Untuk video pertama ni, kita nak jawab soalan, tapi soalan tu kita akan buat dalam video yang kedua tentang string alignment. Sebelum kita buat string alignment, kita kena solidkan kita punya anchor point dulu. Anchor point ialah sangat penting untuk recurve, especially kita kena ada satu point contact yang sangat konsisten dalam recurve. Jadi satu tip yang kita boleh gunakan ialah kita gunakan teknik yang seperti yang dibuat oleh former Olympian Malaysia, Cheng Chu Sian. Kita tarik ke bawah sampai kita dapat kontak tali tu pada hidung dan juga dagu, baru kita naikkan kita punya hook dan juga kita punya elbow untuk rapatkan. Okay, anchor point penting, dia akan mempengaruhi kedudukan aero kita atas dan bawah. Okay, anchor point biasanya ada dagu, kontak dagu dan juga kontak hidung. Kalau nak cuba ni, kita pastikan kita knock arrow sebab takut terlepas dan dry fire, dan kita pastikan kita ada target dekat depan kita. Bang, sikit boleh tak? Nak shoot ni, bang kena shoot kan? Ha, lambai sikit kamera, lambai sikit kamera, tepilah belakang budak ni. Okay, jadi yang dimaksudkan ya ialah kita tarik dia ke belakang dulu. Kita tarik dia ke bawah, ke leher, sampai tali tu kita dapat kontak pada hidung dan juga dagu, dan baru kita naikkan, kita settlekan dan kita lock, kita transfer daripada depan ke belakang. Jadi dia lebih kurang macam ni. Kita berdiri dan kita toleh dan pastikan form kita ni tak bergerak, kepala tak bergerak, badan tak bergerak. Kita cuma angkat bow, kita tarik ke bawah dan kita naikkan seperti ini. Ini ialah satu anchor point yang solid lah. Kita ada kontak pada dagu dan juga pada hidung, dan kita boleh fokus pada next step. Okay, jadi lagi sekali, kita tarik ke dagu dan kita angkat. Okay, cuba kita tengok dekat sikit. Kita tengok dekat sikit. Okay, sama, kita toleh, badan jangan bergerak, kepala jangan bergerak, dan elakkan kita ini jangan tak. Ini biarkan dia posisi natural je. Kita bergerak, toleh, tengok target dan kita tarik, kita masukkan. Okay, kemudian kita expansion untuk lepaskan clicker. Okay, jadi itulah cara-cara untuk, cara yang agak mudah lah untuk dapatkan anchor point. Jadi kita akan sambung lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.